Ini materi untuk bisa dibesarkan. 18 sian yo. Usia masih 18 bulan. Poel sepasang. Dan TB sudah mencapai 90 kurang lebihnya. Dari postur kita lihat teman-teman, untuk posturnya ini tebal. Dagingnya tebal, kemudian tulangan kakinya besar-besar. Ini terutama dada. Ini menggawa pira ta jantan aja nih? Telu. Telu. Wedoke sito. Oh, wedus telu wedok sito. Ya wes, ndi kene sing terakhir. Nih, satu materi lagi di bawah kami 35. Pada kesempatan pagi ini teman-teman, kita berada di Pasar Kambing Kliwon, Kucen, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Kali ini spesial kita perdana meliput serta menginformasikan di lapak Mas Cahyo. Selamat pagi, Mas. Pagi, Pak. Nah, mumpung sik wesuk tak liputi update harga di pagi hari ini di Pasar Kambing Kucen. Spesial beliau dagangannya biroan. Poilan, Mas, ya. Biroan atau kambing jantan, teman-teman. Ini spesial Mas Cahyo untuk dagangannya kambing jantan. Sebelum kita lanjut review pagi ini teman-teman, pastikan untuk like, komen, dan subscribe di 82RF channel. Oke, kita langsung untuk kambing yang pertama, Mas, ya. Nah, ini dengan Mas Cahyo di lapak Mas Cahyo. Kambing pertama ini poel berarti, ya? Belum poel. Masih muda teman-teman. Nah, ini masih muda. Usia prediksi berapa, Mas, ini? Satu tahunan ya. Belum poel, Mas, ya. Belum. Ini jenis kambingnya Jawa Randu, teman-teman. Jawa Randu. Untuk posturnya bagus, ideal, tebal, testis normal, teracak depan dan belakang sempurna. Ini TB ini berapa, Mas? Kurang lebihnya 82, teman-teman. Untuk jenis kambing jantan belum poel, ini belum poel. Mungkin sebentar lagi poel, Mas, yang ini, ya. Sebentar lagi poel, ya. Prediksi 1-2 bulan ke depan sudah poel. Kambingnya gemuk, teman-teman, tebal. Nah, kewantel ini. Permintaan berapa, Mas, ini, Mas? 36, Pak. 36, ya. Harga masih stabil, teman-teman. Permintaan 3.600. Karena kualitas dagingnya luar biasa ini juga. Tebal, warna merah dawuk. Video penennya sih so gede, ya, luar biasa untuk perkembangannya. Hari ini permintaan dari Mas Cahyo 3.600. Nego, Mas, ya? Nego. Kemudian kita lanjut, Mas. Ini warna putih, ya. Putih. Yes, well, lagi, Mas, ya. Permintaannya berapa lagi? 29. Aduh, kacau ya. Karena untuk warna juga berpengaruh, teman-teman. Warna ketebalannya juga beda dengan yang kita liput perdana. Ini permintaannya 2.900. Nego. TB pira, Mas, ini, Mas? Kurang lebih 78, teman-teman, dari Mas Ahyo. Hari ini permintaan 2.900. Nih, di lapak kambing poel di Pasar Kucen bagian utara. Teracak semuanya normal, kemudian testis lengkap. Kita lanjut di materi berikutnya dengan warna merah. Ini warna merah. Ini udah poel belum, Mas? Sudah poel, ya? Udah poel. Ini sudah poel. Piro lagi permintaan? 3 juta, ya? Permintaan hari ini 3 juta. Ini sudah poel. TB berapa, Mas, ini? Prediksi? 78. Pada resing nomor loro, ya. Nah, prediksi 78, teman-teman, kurang lebihnya untuk TB. Teracaknya normal semuanya di lapak Mas Cahyo. Ini poel sepasang. Ini lagi poel ini. Poel satu pasang, teman-teman, atau 2 gigi. Untuk testis normal. Nah, ini testisnya normal. Permintaan di hari ini 3 juta, ya. Nego, Mas Yogi, ya. Nah, permintaan hari ini 3 juta. Nego, teman-teman.
Lanjut di lapak kambing poelan. Ini permintaan 29. Piro iki permintaane? 29. Wis poel? Belum. Belum poel. Permintaan 29 nego Mas ya Mang Andi. Semua masih bisa dinego Mas ya. Masih bisa nego okay. Sampai jadi. Sampai jadi pokoknya nego. Kimo jam piro budal iki, Mang? Jam. Kok ya ini stay ning. 7:30 ya. Nah, ini sudah tete di pasar Kucen teman-teman Mas Cahyo. Karena ini masih pagi. Permintaan 2.900. Ini belum poel, masih benggang Mas yo. Nah, ini masih renggang. Ini sebentar lagi juga poel. 2.900. Oke Mas, senang sekali di pagi yang cerah ini bisa menginformasikan buat teman-teman sahabat Aremania untuk update harga kambing, khususnya kambing jantan. Sukses selalu buat panjenengan, tetap semangat Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman. Ini masih pagi di pasar kambing Kucen ini agak sepi karena teman-teman masih belum pada datang. Sik perjalanan Pak yo. Namun demikian Pak Sis sudah nyampe di lapaknya. Hari ini Mbak berapa Pak Sis? Berapa? Dua. Di. Iki, sing sarawet iki. Nah ini. Di antaranya jumbuan di lapak Pak Sis ada materi kambing beligon ini, beligon jumbo. Jenis kambingnya beligon, warnanya merah dawa. Iki TB-ne pinten Pak Sis iki? Iki 90. 90 nggih TB-ne. Ya 5.000. Piro iki njaluke? 5.000. 5.000 permintaan ya. Oke. Ini ada materi beligon jumbo yang ada di pasar kambing Kucen teman-teman di lapak kambing jantan dari Pak Sis. Satu materi kita review teman-teman, satu materi jumbo permintaan 5 juta, TB 90, kurang lebihnya 90. Kita cek dulu dari teracak depan normal teman-teman, kemudian belakang normal, lebar, untuk badannya lebar, tebal, ini dadanya besar, warna merah dawo, testis normal. Nah ini testisnya normal, permintaan di hari ini 5 juta. 5 juta ya nego Pak, Pak? Bisa dinego nggih? Bisa. Saget nggih. Oke, masih bisa dinego untuk permintaan 5 juta. Ini usianya berapa Pak, Pak? Umurnya belum ada 2 tahun. Sik nom berarti ya. Terus digede neneh nggih besaran tahun ngarep. Wah. Saget nggih? Saget. Poel pinang pasang, Pak? Satu. Satu pasang nggih? Ya. Ini masih muda teman-teman. Masih muda, poel satu pasang. Jadi masih bisa dibesarkan. Untuk materi-materi yang mau dipelihara untuk tahun depan atau Idul Adha tahun depan, ini kalau dipelihara sampai tahun depan, ini bisa jumbo dengan rawatan yang eksklusif atau rawatan yang bagus dengan comboran dan pakan yang bagus. Ini materi untuk bisa dibesarkan. Nah ini. 18 Wolwas sisian yo. Usia masih 18 bulan. Poel sepasang dan TB sudah mencapai 90 kurang lebihnya. Dari postur kita lihat teman-teman, untuk posturnya ini tebal. Dagingnya tebal, kemudian tulangan kakinya besar-besar. Ini terutama dada, dadanya lebar. Ada guratan-guratan sehingga kambing ini bisa besar. Permintaan 5 juta dari Pak Sis. Oke Pak, senang sekali di pagi ini saged memberikan informasi harga kambing poelan atau kambing jantan. Ya. Nomor HP ini minta Pak Jinan? Betul. Dan gue, gue nembusi Mas Cahyo ya, lah. Ya. Informasi ya. Oke teman-teman, jika berminat nanti langsung kita cantumkan kontak personnya. Sama di lapak ini teman-teman saling mengetahui atau saling komunikasi. Dalam ini dinian mudi? Sendang. Talang. Talang. Weh. Berarti Kecamatan Sendang Durono ya. Oke Pak Sis. Oke. Sukses selalu buat panjenengan. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita lanjut teman-teman.
review pagi ini di Pasar Kambing Kucen. Kita bertemu dengan sahabat kami A Kambing 35, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kabare pagi ini, Mas? Kabare pasare sepi. Sepi ya? Mangkat teko tapi ya? Mangkat teko semangat. Mangkat teko sing penting ya. Oleh dhuwit ora oleh dhuwit sing teko. Teko. Intine wonge teko. Intine. Hari ini beto piro, Mas? Telu iki. Telu. Kita liputan di pagi ini di Pasar Kambing Kucen bersama sahabat kami Mas Agus A Kambing 35. Ini dengan materi jantan. Jantan nih. Nah ini jantan. Kebetulan di pagi ini kita liputan juga meliput jantan-jantan atau biruan. Mas, iki permintaannya piro Mas ini ke Mas? Selawe seket. Langsung saja. Piro? 2.500. Selawe seket. 2.550. Wes boleh bro. Insya Allah orang tak tahu. Ini harga ekonomi teman-teman. Poelan atau jantan. Urung poel paling gitu. Poel Mas. Wes. Pirang pasang? Urung. Belum poel ya? Oke, masih belum poel teman-teman. TB-nya berapa lagi persekiraan? TB-nya kurang lebih 75. 75-an, jantan. Tanpa ciri. Sehat ambilnya. Sehat. Nah, warnanya yang merah kandel, ya. Kandel. Tebal, ini warna merah tebal. Ini sehatnya sekitar dari sehatnya 600 sampai 700. Jawa Randu. Lemu, oh. Lemu. Lek di detailnya sehatnya berapa perkiraan? 700-an ini. 700 tusuk ya. Nah ini prediksi dari Mas Agus teman-teman, kalau disembelih dijadikan sate, kalau buat selamatan pas sih ya, undangannya ya, buat selamatan itu pas sih, enak-enak ya, enom. Nah ini kambingnya masih muda, gemuk, warna ya merah ini, jadi khas warna merah. Sedigi. Kita lanjut, oke, nanti jale. Oh ini ada betina juga ya. Orang tahu nyetel ini bisa nih bos. Wes, ada materi betina ini dari Mas Agus, kepala hitam. 2.500. Biro lagi jalur. 2.500. Ini ada dere teman-teman. Dere yang dibawa Mas Agus, kepala hitam. 2.500. Ini kupingnya semi lembet ya, yo. Semi lembet paling gini. Aku udah erok ini gini soalnya ini. Ini teman-teman. Ini sih ngerti 8.200 gini. Ekornya bagus. Umurnya kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Biar usianya. 5 bulanan. Nah ini. Kepalanya piye ngene? Bahan dire, kepala sudah cembung teman-teman. Sudah cembung. PE ekonomisan jarane. PE ekonom. Ekonomisan. Kan aku. Jaluke piro? Harga 2.500. 2.500. 500. Nah iki. Dinyang ora iki? Oleh ditawar, Mas. Puntingnya jare, Mas. Nah ini kita lihat teman-teman puntingnya. Puntingnya bagus teman-teman. Permintaan di hari ini 2.500. Masih nego. Oke, lanjut lagi. Gimana gua pira ta jantane jane? Telu. Telu. Wedoke sito. Oh, wedus telu wedok sito. Ya wes, ndi kene sing terakhir. Nah, ini ada materi lagi. Satu materi lagi di bawah kami 35. Jantan usia berapa bulan? Kurang lebih 1 tahun iki. 1 tahun. Wis pola, Bro. Belum. Belum poel. Persiapan kurban sudah mendekati poel. Jadi buat kalau dipelihara sampai tahun depan, buat pas ini mesti poel lebih dari 2 pasang. Jadi kami sudah 2.350. 2.350. 2.350 ini. Ini jemoko ya citrai Mas. Jemoko gede sudah mendekati poel. Untuk warna favorit warna merah. Teracak normal teman-teman, testis normal, lengkap. Ini bagi sahabat Ngarit Mania yang menginginkan pembesaran atau persiapan di tahun depan. Ini ada materi jemoko, 2 ekor ini, 2 ekor dari AKM35. Sehingga lihat diopeni sampai tahun ngarep, stannya si Eksi Dewa ya. Saya ngonok lihat tahun ngarep kurang lebih 3 juta seperempat Pak Ayu. 3 juta seperempat. Enteng si Anjo. Oke. Malah saya punjel ya. Malah saya punjel ya. 3,5 targete. Yang penting ngopeni-openi aneh toh. Sip. Pakan, jomburan. Channel AKM35 semoga sukses selalu dan dapat juara, semoga sukses selalu. Amin. Sukses selalu buat panjenengan Mas. Tetap semangat di perdagangan dan peternakan kambing. 82 RF channel. Oke.